Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru, terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, Mimin ada berita terbaru, terhot tentunya untuk kalian nikmati siang-siang ini ya guys. Nah di sini kita ikut bersedih begitu ya guys. Nah di sini Mimin ada berita kalau Amanda Manopo sedang jatuh sakit begitu ya guys. Dan di sini pun terlihat tampak begitu ya wajah Arya Saloka sedih gitu ya melihat lawan mainnya ini sakit begitu ya guys. Nah kita tahu bintang sinetron Ikatan Cinta Amanda Manopo diketahui tengah absen dari sinetron yang juga dibintangi oleh Arya Saloka tersebut. Menurut kabar yang beredar, Amanda ternyata sedang sakit. Artis yang berperan sebagai Andin di sinetron tersebut ternyata tengah terbaring lemah. Melalui siaran langsung di laman Instagram miliknya, Amanda Manopo memberikan kabar kepada para penggemarnya bahwa dirinya terkena tifus gitu ya. Dalam siaran langsung tersebut terlihat terdapat infus yang tertancap di tangannya. Aku sakit tifus, aku lagi sakit tifus lagi. Tifus itu ada bermacam-macam golongan, aku lupa ada golongan tifus apa gitu, kata Amanda Manopo. Saat ini Amanda Manopo sedang menjalani pemulihan sehingga ia belum dapat kembali untuk melanjutkan syuting sinetron Ikatan Cinta. Ia kemudian mengatakan bahwa dirinya akan absen dulu di beberapa episode sinetron itu. Aku belum sembuh nih, masih recovery badan. Aku masih bed rest dulu. Kemungkinan beberapa episode aku nggak ada dulu, guys. Jelasnya, Amanda Manopo kemudian mengatakan bahwa ia sangat saat ini masih berada di lokasi syuting lantaran takut untuk menjalani perawatan di rumah sakit. Lebih lanjut, ia turut mengatakan bahwa ia ingin dapat melanjutkan syuting karena tidak ingin menjadi beban bagi kru maupun lawan mainnya. Aku sekarang masih stay di lokasi syuting karena aku nggak mau dirawat di rumah sakit karena aku takut lanjutnya. Dan kita lihat ya guys, beberapa bulan waktu itu Amanda pun jatuh sakit ya, sakit pun sama dengan hari ini ya guys, yaitu tifus. Nah di sini berarti langganan banget ya Amanda Manopo dengan sakitnya begitu ya guys. Tapi di sini juga banyak yang mengatakan kalau Amanda Manopo begitu ya sakit bukan karena tifus guys, tapi karena sesuatu begitu ya guys. Aduh, itu karena apa ya? Nah di sini juga terlihat guys bahwa Arya Saloka begitu raut mukanya sedih gitu ya guys, terlihat banget melihat lawan mainnya ini sakit begitu ya guys. Nah dia sangat khawatir begitu ya guys. Nah di sini dari Siper Aladdin, sehat selalu sayang gitu ya. Nah dari FT, ah cepet sehat kakak nda gitu ya sayang. Enggak tega aku lihatnya, kasihan banget gitu ya. Dari Marlaila, cepet sembuh kesayangan, sedih kalau lihat dia lagi sakit gini gitu ya, sambil memberikan emot sedih. Wah sedih banget ya Mbak Nur Laila ya. Kita doakan saja ya guys, semoga Amanda Manopo lekas sembuh ya guys. Nah di sini memang banyak sekali komentar-komentar yang mendukung dan yang mensupport Amanda Manopo agar cepat sembuh begitu ya guys. Dan di sini juga ada salpok banget sama bajunya Amanda begitu ya, walaupun Amanda sedang sakit tapi tetap salpok dong sama bajunya yang kesukaannya Arya Saloka, yaitu Army begitu ya guys. Aduh, Mimin juga nih salpok ya. Nah kita doakan saja ya guys, semoga Amanda Manopo cepat beraktivitas kembali ya dan cepat lekas sembuh ya guys. Nah Mimin akhiri dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.